Halo, kita jumpa lagi di video berikutnya. Perhatikan ya, mungkin anak-anak Anda susah diberikan buah maupun sayur. Ini ada solusinya, kita bikinkan es krim di rumah. Es krim yang kita bikin sangat praktis, sehat, dan gampang penyajiannya dan tentu disukai oleh anak-anak. Pisang yang sudah dibekukan, madu, yogurt, coklat Oreo, ini kita bisa ganti dengan sayuran seperti bayam atau mungkin buah naga. Cara membuatnya sangat gampang. Kita masukkan pisangnya yang sudah beku, masukkan yogurt, masukkan coklat atau buah yang lain, atau mungkin sayuran, madu. Lalu kita blender. Cukup, kita masukkan ke wadah. Kita tutup. Masukkan ke freezer 2-3 jam, siap dinikmati. Semakin lama di freezer, semakin bagus. Rasanya enak, dijamin sehat, dan disukai oleh anak-anak Anda. Tonton video ini di YouTube. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa video berikutnya.